Wah guys, hari ini adalah hari yang sangat cerah sekali dan aku di sini mau bermain ke tempat si bocil. Wah, kira-kira si bocil lagi ngapainnya di rumah? Oke, langsung aja kita samperin dia, guys. Let's go. Bentar. Ini kenapa ada creeper dah? Oh my god, kenapa rumahku ada banyak creeper? Dan lihat di sana juga ada creeper dong, guys. Waduh, oke, mending kita lari aja. Langsung aja kita ke tempat si bocil. Bentar. Tadi ada suara si bocil. Kayaknya dia di lab deh. Wah, bener banget. Woi, bocil. Wah, Bapak Erik bikin kaget aja. Wah, Cil, kamu di sini kamu lagi ngapain, Cil? Wah, Bapak Erik di sini aku lagi menciptakan senjata baru, Bapak Erik. Ini senjata yang sangat bagus. Hah, senjata baru? Senjata apa tuh, Cil? Nah, jadi Bapak Erik, lihat ini. Aku menciptakan senjata yang bisa memasukkan mob dalam botol, Bapak Erik. Oh my god, si bocil menciptakan senjata yang bisa memasukkan mob dalam botol. Hah, emang bisa, Cil ya? Wah, bisa banget dong, Bapak Erik. Nah, jadi setelah aku tembakan kepada mob, nanti mobnya bakal masuk ke dalam botol. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan kekuatan dari mob itu, Bapak Erik, dengan kita megang botolnya. Wow, jadi gitu ya, Cil ya. Wah, kebetulan banget tadi di sekitar rumahku tuh banyak creeper, Cil. Itu kira-kira bisa nggak, Cil? Kita langsung tembak aja dan kita langsung pakai kekuatan creeper. Wah, Bapak Erik, itu tentu aja bisa dong. Sangatlah mudah. Dengan sekali tembak aja, kita langsung bisa memakai kekuatannya. Oh my god, jadi seperti itu ya? Wah, iya, Bapak Erik. Bentar ya, Bapak Erik. Tapi di sini senjatanya belum sempurna. Aku mau sempurnain dulu aja di sini. Wow, oke, Cil, let's go. Wah, itu dia, guys. Sepertinya senjatanya masih dirakit sama si bocil ya, guys ya. Mending kita tungguin aja nggak sih, guys? Di sini sambil duduk-duduk gitu, guys. Nah, jadi sekarang kita tungguin aja sampai semuanya itu selesai ya, guys ya. Sepertinya aku ingin makan. Woi, Bapak Erik. Aduh, kenapa ini? Wah, Bapak Erik, di sini sudah jadi senjatanya. Wah, udah jadi, kecil. Wah, bener banget, Bapak Erik, di sini udah jadi. Aku akan coba kasih kamu senjatanya. Di sini aku buat dua sekaligus, Bapak Erik. Oh my god, di sini aku mendapatkan senjata ya, guys ya, dan juga ada botol di sini. Ini fungsinya apa, Cil? Botolnya, Cil? Nah, jadi Bapak Erik, ini botolnya untuk memasukkan mob dalam botol, Bapak Erik. Makanya kita butuh peluru botol. Oh, jadi gitu ya, Cil ya? Nah, betul banget, Bapak Erik. Oke, gimana kalau kita coba aja yuk? Nah, oke, langsung aja kita coba. Oh, di sini ada banyak mob nih. Wah, bener banget, Bapak Erik. Gimana kalau kita coba aja? Oke, kita coba mob yang jangan berbahaya dulu. Nanti takutnya kita bisa diledakin sama creeper. Ini kan creeper berbahaya nih. Oke, gimana kalau kita coba masukin domba ini dah? Oke, langsung aja kita tembak. Lah, Cil, gimana ini gak bisa ditembak, Cil? Wah, iya kan, Bapak Erik? Iya. Oh my god, kenapa nih, guys? Tembaknya tidak bisa digunakan. Waduh, Bapak Erik, sepertinya ini ada yang error dah. Waduh, kita malah dikejar sama creeper ini. Lari, kita kabur dulu, guys. Waduh, gimana, Cil? Gak bisa senjatanya. Waduh, Bapak Erik, aku lupa, Bapak Erik. Ternyata energinya ini habis. Energinya belum aku isi, Bapak Erik. Ya, ternyata senjata ini tidak bisa digunakan karena energinya habis, guys. Wah, iya, Bapak Erik, betul banget. Wah, tapi Cil, gimana caranya agar energi ini bisa penuh kembali, Cil? Aku harus gimana nih? Wah, sebenarnya ada cara sih, Bapak Erik. Wah, caranya apa tuh? Nah, jadi yang nonton harus klik tombol like sebanyak-banyaknya agar energinya bisa terisi penuh, Bapak Erik. Oh my god, jadi seperti itu ya. Wah, guys, ayo bantu kami dengan cara kalian klik tombol like sebanyak-banyaknya agar energi dari senjata ini bisa penuh kembali, guys. Dan kita bisa memasukkan mob ke dalam botol, guys. Wah, aku udah gak sabar nanti kira-kira gimana ya hasilnya. Nah, betul banget tuh, guys. Buruan kalian klik tombol like sebanyak-banyaknya agar energi dari senjata ini bisa penuh. Let's go, guys. Wah, Bapak Erik, sepertinya energinya sudah penuh kembali deh. Wah, iya kah? Bentar-bentar, kita akan coba. Wah, iya, bisa ini. Wede, oke. Sekarang kita akan coba masukkan domba ini dalam botol. Nah, wih, bisa, guys. Wede, lihat ini, guys. Bisa, dong. Wah, Bapak Erik, coba kamu klik kanan pada apapun gitu, Bapak Erik. Oke, kita klik kanan. Wow, bisa memunculkan seperti ini. Waduh, ini mah apa nih? Ini mah kayak ini, Cil ya. Ini kandang, Cil. Wah, iya, Bapak Erik, ternyata begitu bisa mengeluarkan kandang. Oh my god. Aku penasaran, Cil. Kalau si bocil aku masukin gimana ya? Waduh, Bapak Erik, sakit. Ya, si bocil nggak kena, guys. Nggak bisa dimasukin ya. Kayaknya ini berfungsi pada mob aja deh. Nah, iya, betul banget, Bapak Erik, ini pada mob aja. Oke, sekarang kita akan coba lihat sapi, guys.
Wah, mungkin di sini kita kumpulin aja dulu nggak sih, guys? Kita kumpulin-kumpulin dulu. Tadi sip udah. Ini Piggy, guys, kalian, guys. Oke, Piggy. Lalu ayam nggak sih? Waduh, di mana ada ayam ya? Oke, kamu di mana, Cil? Wah, bentar, Maverick, aku cari mop-mop dulu di sini. Waduh, oke, ini ada ayam bocil. Kita colong satu aja, guys, ya. Oke, bom. Aduh, nggak bisa, guys. Bentar-bentar, dari atas ini nggak sih? Ini dia, langsung aja. Oke, ini dia. Nah, oke, berhasil. Let's go, ini dia, guys. Di sini kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4 ya, guys, ya. Wah, Maverick, ini dia. Aku mendapatkan banyak banget. Wih, aku dapat 4 nih, Cil. Oke, kita akan coba di sini sapi. Gimana ya, sapi, ya? Oke, bom. Wih, apa ini? Ada Hebil, guys. Wede, lihat itu. Wah, iya, Maverick, ada Hebil. Wih, ini kayak ini jadi lintasan Hebil gitu loh, guys. Tapi ini cuma karpet, guys. Wah, iya, Maverick. Oh my God, keren banget ternyata ini. Wah, betul banget. Oke, sekarang Piggy. Piggy gimana ya, Piggy, ya? Oke, kita coba Piggy di sini aja deh. Bentar, Cil. Sini aja. Wih, apa ini, guys? Oh, aku tahu, guys. Ini tuh semacam block mood nggak sih? Wah, betul banget, Maverick. Ini adalah block mood. Oh my God, jadi seperti itu ya, guys, ya. Oke, sekarang ini, guys, kuda. Wow, lihat, Cil. Aku mempunyai kuda, Cil. Wede, keren. Lah, tapi kudanya hilang, guys. Oh my God. Oke, terus ayam ini gimana? Apa ini, guys? Apa ini, guys? Oke, kita lihat. Oh my God, jadi kayak semuk ini, guys. Kayak semacam bom asap. Oh my God, jadi seperti itu ya. Oke, berarti sekarang kita akan coba tembak creeper ini, guys. Kira-kira seperti apa kekuatannya ya. Nyope banget deh. Oke, ini dia. Nah, oke, berhasil. Wow, ini kira-kira seperti apa kekuatannya. Wah, ayo Bapak dicoba kamu lempar. Nah, oke, di sini kita akan coba lempar di mana ya. Jadi sini aja deh, oke. Let's go. Oh my God, bisa meledak, guys. Waduh, hancur di rumah kita, Cel. Oh my God, gimana nih, Bapak, rumah kita hancur. Waduh, ternyata kekuatannya sangat berbahaya sekali ya, guys, ya. Bisa menghancurkan rumah, guys. Lihat, rumah kita hancur ini. Wah, iya nih, Bapak Rik. Oh my God, sepertinya di sini kita harus merenovasi lagi rumah kita. Waduh, bener, Cil. Wah, ternyata creeper itu sangatlah berbahaya, guys. Oke, gimana kalau kita coba cari mob-mob lain lagi? Kira-kira ada mob apa lagi yang belum nih, Cil? Waduh, Bapak Rik, banyak sih, Bapak Rik. Gimana kalau kita coba cari di hutan aja? Wah, betul banget tuh. Yaudah, kita cari di hutan atau cari di dekat village, Cil. Di dekat village juga bagus sih, Bapak Rik. Nah, oke. Kalau gitu langsung aja kita cari. Bentar, itu apa, Cil? Coba kekuatannya aku pengen lihat. Dari Bapak Rik, aku taruh sini. Oh my God, di sini ada Wandering Trader, guys. Wede, dia jualan apa dah? Ntar kita akan coba lihat. Ya, jualannya sampah bener, guys. Mana mahal lagi emeraldnya. Wah, iya, Bapak Rik. Dasar ini pelajar sampah. Wah, iya, Cil. Yaudah, langsung aja kita coba cari mop-mop yang ada di sekitar sini, guys. Dan kita langsung aja masukkan ke dalam botol. Wah, nanti kira-kira seperti apa ya, guys, ya. Aku penasaran dengan kekuatan-kekuatannya, guys. Wah, guys, ini dia. Akhirnya di sini kita sudah sampai di village ya, guys, ya. Dan aku penasaran kalau villager ini kita masukkan dalam botol gimana ya, guys, ya. Oke, langsung aja kita masukin. Aduh, miss, guys. Boom. Ya, miss lagi. Ayo sini. Lah, kok gak kental, guys? Aneh banget dah. Oke, ini dia. Nah, oke, berhasil. Ini dia, villager dalam botol. Oke, di sini ada Iron Golem juga. Oke, langsung aja kita tembak, guys. Oke, ini dia, kita tembak. Lah, gak bisa. Waduh, ternyata Iron Golem gak bisa, Cel. Oh my God. Kayaknya Iron Golem itu terlalu gede deh, guys. Dan juga Iron Golem itu kan besi, guys. Jadi kita gak bisa. Aduh, malah aku dikejar lagi. Wah, lari, Pak Perry. Iya nih, Cel. Lari. Oke, lihat tuh. Si bocil juga nembak gak bisa, guys. Tidak bisa dimasukkan ke dalam botol. Oke. Sekarang gimana kalau kita coba aja villager ini, guys, ya. Oke, langsung aja kita langsung coba villager kita lempar. Wow, lah ini sama, guys. Ini sama villager jualan, guys, ternyata. Oh my God. Jadi seperti itu, ya. Waduh, ini kenapa air golemnya masih tetap ngejar aku, dah. Wah, kita harus kabur nih, guys. Kabur. Apakah di sini ada ikan? Kira-kira kekuatannya apa ya, guys, ya, kalau ikan? Ih, ada armadillo, guys. Widih, ada armadillo. Oke. Ini dia. Ini armadillo masih kecil nggak sih? Oh, ini dia. Oh, akhirnya. Botol armadillo. Aku berhasil nih, guys. Kayaknya si bocil mana ya? Wah, Bapak Erik, aku meninggoy. Aku dibunuh sama Iron Golem. Waduh, si bocil meninggoy, guys, ya. Wah, Bapak Erik, kamu nemu apa tadi? Sepertinya kamu nemu bagus. Wah, Cil, aku nemu bagus, Cil. Armadillo. Aduh, gimana tuh, Bapak Erik? Coba kamu lempar. Oke, langsung aja aku lempar. Weh, apa-apaan ini? Waduh, villager, guys.
bisa-bisanya langsung ada villager muncul di sini loh. Oke oke, ini dia armadillo guys. Widih, apa itu? Kayak tergiling guys. Oh my god, langsung menggelinding gitu ya guys ya. Sekarang kita coba di daerah laut. Oke, di sana ada squid. Nah, ini dia. Gimana kalau langsung aja kita samperin squid itu guys? Up, kita tembak. Nah, dapet. Ikan salmon mana ya guys ya? Oh, ini dia ikan salmon. Wah, ini dia Pak Farik, gede banget ikannya. Nah, oke okay, nice. Di sini kita dapat squid sama ikan salmon, guys. Squid sama ikan salmon, guys. Kira-kira ini seperti apa ya? Oke, langsung aja kita lempar. Cel, cel. Woi, sini cel, lihat nih cel, aku mau lempar squid. Waduh, bentar Pak Farik, aku lagi kesusahan ini untuk menangkap ikan. Waduh, si bocah sepertinya nggak bisa menembakkan ikan deh, guys. Oh my god. Oke, langsung aja kita lempar di sini squid. Wow, apa ini guys? Wih, apa tadi? Waduh, kayak ada efek-efek gitu ternyata. Oke, langsung aja di sini ikan. Waduh, ikan ya gini doang sih ya, muncul ikan. Lah, tadi ikan salmon kenapa malah yang muncul ikan kod gitu guys? Aduh, aneh-aneh. Waduh, Pak Perik, lihat ini. Di sini aku dapat bagus, Pak Perik. Wih, dapat apa kamu, Cil? Aku dapat drone-nut. Oh my god, coba Cil, drone-nut gimana kalau kamu lempar? Wih, apa ini guys? Waduh, apa ini Pak Perik? Wah, beracun. Waduh, ternyata bisa mengeluarkan racun guys drone-nut ya. Waduh, tadi itu kayak lingkaran setan guys. Wah, ngeri banget coy. Ntar, apa lagi ya? Belum ya. Enderman gimana ya guys? Aku penasaran. Cil, gimana kalau kita cari Enderman, Cil? Wah, let's go, mari kita cari. Oke, apakah di sini ada Enderman? Nggak ada guys. Malah ada sapi di bawah sana ya. Oke, berarti sekarang kita akan coba cari Enderman dulu guys ya. Dan langsung aja nanti kita akan coba masukkan ke dalam botol guys. Oh my god, di sini aku mendapatkan Enderman. Oke, kita tatap guys. Nah, biar kita dikejar ya. Kita tembak. Huh. Aduh, gimana nih? Nggak bisa nih. Waduh, tolong. Wah, Pak Farik, tembak. Waduh, ini dia susah banget nih tembak nih. Oke, dia bisa menghindar loh guys. Waduh, cerdas juga ternyata aja ya. Kita akan coba tembak dari sini. Bom. Waduh, nggak bisa, Cil. Tolong, bantu tembak, Cil. Wah, berhasil, Pak Farik. Oh my god, mana berhasil kah? Lah, bentar, Pak Farik. Kok hilang, Pak Farik? Oh, ini dia. Waduh, dia bisa ngilang gitu loh guys. Nah, gila, cepet banget. Enderman sebenarnya susah banget ya guys untuk ditangkap guys. Gak bisa guys, ngilang terus dia. Wah, iya Pak Perik, kira-kira di mana? Oh, berhasil Cil. Oh, ternyata kita harus cepet-cepet ambil. Kita harus cepet-cepet ambil Cil. Ya, kok gak bisa sih, susah banget dah. Oh my god, ternyata ini dia Cil. Wah, seperti apa Pak Perik? Akhirnya dengan sangat-sangat susah sekali ya guys. Akhirnya di sini kita bisa menangkap Enderman. Oke, langsung aja kita langsung. Wah, ada lagi dong Enderman-nya. Oke. Langsung aja kita keluarin di sini ya guys ya. Kekuatannya sepertinya apa? Apakah teleport? Kita lempar. Oh, teleport, Cil. Waduh, tapi cuma sekali doang. Ah, padahal itu tangkapannya susah banget. Wah, betul banget. Padahal kalau nangkep itu susah banget. Tapi cuma sekali doang. Wah, Cil, lihat di sini ada portal. Gimana kalau kita masuk ke dalam portal aja, Cil? Dan kita bisa memasukkan mom-mom yang ada di Nether, Cil, nanti Cil dalam botol. Wah, ini Pak Farik, let's go, kita masuk. Nah, oke, ini dia, langsung aja kita masuk ya, guys ya. Let's go. Oh my god, ini dia, guys. Akhirnya kita sudah masuk ke dalam Nether ya, guys ya. Oke. Sekarang kita akan coba. Di sini ada gas. Langsung aja kita tembak, guys. Oh, berhasil, guys. Oke, kita turun dulu, guys. Let's go. Wede, ini dia, kita ambil. Lah, berubah lagi guysnya. Oke, dapet. Lalu ini ada piglin, kita tembak. Lalu ada, loh, kok ada hoglin, Cil? Wah, iya, Pak Perik, aneh banget. Waduh, ada hoglin di. Wah, Pak Perik, itu bukan hoglin, tapi khas. Oh iya, lupa, ini namanya khas. Ini juga kenapa ada chicken ada di Nether gitu, guys. Waduh, aneh banget dah. Oke, ada magma ini, guys. Oke, magma dapet. Lalu ini piglin guys. Oke, lalu apa lagi ya? Kita coba cari aja di sekitar sini guys. Mungkin ada blaze gitu ya guys ya. Blaze atau wither skeleton yang hitam itu. Lalu apa lagi itu guys ya? Kita coba cari dulu di sekitar sini. Wah, Bapak Eri, coba lihat ini, aneh banget. Kenapa di sini ada wither skeleton sama blaze dah? Waduh, iya ya. Oh my god, bukannya wither skeleton ini adanya di ini ya, fortress ya? Lah, nggak bisa kayaknya. Oh bisa, oke nih dia. Nah bisa. Widih, aku di sini udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah dapat 6 guys. Oke, apa lagi ya yang belum ya? Strider. Oh ini dia Strider. Oke, kita tembak aja. Tapi dia di lava, aneh banget dah. Wah iya Pak Perik, nanti malah hancur dah.
Oke, okay. Woi Strider, sini Strider. Ayo buruan sini sini naik naik naik. Oke, okay, coba kita tembak aja ya ini bocil Strider nih. Ya hilang kan guys? Waduh. Oke, okay, kita tembak lagi. Hap. Oke. Okay. Ya hilang. Waduh, sepertinya enggak bisa deh Bang Ferry. Wah, bener Cil. Sepertinya enggak bisa ya. Oke, okay, oke. Okay. Coba kita cari lagi di sekitar sini. Apakah masih ada mob Nether gitu yang belum kita masukkan ke dalam botol, guys? Waduh, Bang Ferry sepertinya di sini enggak ada lagi deh Bang Ferry. Waduh, iya Cil, sepertinya udah habis ya. Oh, gimana kalau kita langsung pecahkan aja Bang Ferry? Nah, betul banget. Oke, langsung aja kita pecahkan di mana ya kira-kira? Di depan portal aja gimana, Cil? Wah, ya Bang Ferry, let's go. Kita langsung menuju ke sana. Nah, oke, ini dia guys. Kita sudah sampai. Pertama-tama kita ke coba pecahkan ini ya, guys. Guys, kira-kira gimana? Wow! Waduh, ternyata bisa ada efek ledakannya loh. Ini kayak ledakan fire charge-nya dia itu. Oke, lalu di sini ada magma. Waduh, bisa nyepon magma seperti ini ya. Lah, apa nih? Bentar-bentar. Oh, lantainya bakal berubah menjadi lava. Waduh, Bang Ferry, panas banget dah. Oh my god, jadi seperti itu guys. Dan ini magmanya nggak habis-habis dong guys. Tuh, nggak bisa habis guys. Unlimited. Wah, iya Bang Ferry, unlimited. Keren banget dah. Waduh, unlimited guys. Ya tuh. Oke, oke, sekarang piglin guys. Piglin kira-kira gimana ya? Kita lempar. Lah, bisa memunculkan god block, Cil. Wah, iya Bang Ferry. Widih, GGGG. Kayak ada zombie. Lah, zombie ini bukannya khas ya? Wah, iya Bang Ferry, keren banget. Oke, zombie, gimana zombie? Oke, menciptakan lingkaran. Oh, kalau masuk ke dalam sini bakal jadi bocil, Cil. Wah, iya Bang Ferry. Iya. Tuh, lah, kok berubah, guys? Aneh banget, guys. Berubah. Oke, kita lempar lagi. Ah, tadi ada yang jadi bocil, guys. Aneh banget ya. Oh my god. Ya, jadi seperti itu ya, guys ya. Oke, yang ini, guys ya, yang zombie piglin ini, guys. Coba kita lempar. Wow, lihat ini. Ada pedang, Cil. Tarik. Waduh, nggak bisa ditarik ini, Bang Ferry, permanen. Waduh, nggak bisa ditarik ternyata ya, guys ya. Oke, lalu di sini ada blaze. Coba kita lempar blaze seperti apa kira-kira ya. Ini ya. Wow. Widih, apa nih? Sepertinya aku dikelilingi kekuatan blaze. Wah, kekuatan api ya, guys ya. Oke, lalu skeleton, apa, wither skeleton nih, guys. Kita coba aja lempar. Wih, apa ini, guys? Gila, pusing. Oh my god, apa ini, Cel? Waduh. Bang Ferry, sepertinya di sini kamu buat tangga. Waduh, buat tangga dong. Waduh, aku jadi takut, guys. Oke. Jadi takut jatuh, guys. Gimana nih? Waduh, tinggi banget loh. Wah, iya nih, Bang Ferry. Waduh, gimana nih turunnya, Bang Ferry? Waduh, gak bisa nih. Kita gak bisa turun. Weh, si bocil turun, guys. Waduh. Wah, guys. Bantu aku, guys, dengan cara klik tombol like agar di sini aku bisa turun dengan selamat, guys. Oke. Coba kita turun dengan keadaan seperti bocil tadi, guys. Kira-kira selamat gak ya, guys? Oke, kita turun, guys. Let's go. Oke, dikit lagi. Oke. Weh, apa nih, guys? Oke, untung aja selamat, guys. Wah, terima kasih ya sudah klik tombol like ya, guys ya. Oke, dan sepertinya di sini kita sudah mencoba memasukkan semua mop ke dalam botol, guys. Dan tadi itu kekuatannya sangat-sangatlah keren banget. Wah, betul banget, Bang Ferry. Nah, oke, aku udah bosan banget nih. Oke, gimana kalau kita pulang aja, Cil, yuk? Wah, Bang Ferry, let's go, kita pulang. Aku juga udah bosan. Yaudah, kalau gitu, let's go. Ya, kembali ke portal. Wah, oke, guys, akhirnya di sini aku sama bocil kembali di rumah ya, guys ya. Wah, betul banget, Bang Ferry. Tadi itu banyak banget ya mob yang kita masukkan dalam botol. Nah, betul banget, Cil. Tapi sebenarnya tadi itu belum semuanya, Cil. Masih banyak banget mob yang belum kita masukkan lagi, guys. Contohnya seperti Warden, ada Sniper, ada Turtle ya, guys ya. Dan masih banyak lagi, guys ya. Oke, guys, kalau kalian setuju, kita lanjutin untuk mengumpulkan semua mob itu. Coba kalian komen setuju di kolom komentar dan kalian kasih like yang banyak ya, guys ya. Wah, betul banget tuh, guys. Waduh, ini kenapa sih bocil malah tidur? Woi, kamu tidurnya salah, Cil, di sini. Waduh, soalnya aku ngantuk banget, Bang Ferry. Dan oke, guys, jadi itu dia untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir ya, guys ya. Oh ya, guys, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe dan nantikan video kita selanjutnya. Video yang sangat seru pastinya. Oke, see you next video, guys. Bye bye.